terakhir Piala Raja, berarti bulan September. Nah, iya. Ya, Piala Raja dia masih dapat jadi kan, lakukan sesuatu. Di situ pulang langsung rontok, istilah total. Oh, pas bener ya malah ya? Iya, senang. Bagus. Sebenarnya sebelum Piala Raja us netes belum kecil lah. Cuma kayaknya masih oke lah buat sekelas. Makanya dia main satu kelas. Akhirnya setelah Piala Raja benar-benar istirahat. Oh, berarti otomatis di Piala Raja pun sebenarnya bisa dikatakan dipaksakan untuk dipaksakan nambil. Dipaksakan untuk nambil, dipaksakan. Nambil. Awal pertama datang dari Gresik memang terus enggak lama itu mabung. Ternyata mabung cuma setengah, enggak bisa tuntas. Terus saya tanya-tanya kok mitosnya kayak gitu selama ini. Terus kebetulan masa enggak bisa mabung. Kalau burung enggak bisa mabung. Semua pemain kan tahu enggak mungkin maksimal, pasti ada kerja dan enggak masih ada kelemahan. Terus ya kebetulan pas mabung sekarang alhamdulillah lah ini apa total 100% ambil. Dan mitos itu terpecahkan. Nah, mudah-mudahan setelah mabung dia mau pulih 100%. Memang Piala Raja dipaksakan karena sayang kalau nggak main. Kebetulan memang jatuh bulu halus bagian dada udah mulai agak kelihatan belang. Kemudian ya kita paksakan pas lah dapat, masih dapat kemarin main dua kelas sebenarnya, masuk ke tiga dan tos waktu itu, yang tosnya nggak kena. Memang kemarin kan waktu datang pertama dari Gresik, burung ini sempat datang memang bulunya udah jelek pak, jelek sama sekali jelek, udah burung nggak layak, maksudnya harus istirahat. Sampai sini belum mau jatuh, masih mau main, kebetulan terus habis itu rontok pak, rontok, tapi cuma sebentar. Ternyata dia nggak mau tuntas, cuma ekor, beberapa sayap, bulu halus, ya setengah lah ibaratnya. Berarti cuma 50% lah paling. Nah kemudian saya tanya-tanya memang, terus tanya ke Panji karena yang ini Panji tahu infonya. Memang katanya mitosnya burung ini nggak bisa total. Nah tapi kalau burung seperti itu nggak mungkin bisa bagus. Mainnya nggak mungkin bisa bagus, nggak bakal maksimal menurut saya. Makanya kemarin orang kan banyak yang berpikir kok selamat nggak kayak dulu gitu loh. Ya mereka kan nggak tahu kayak gimana kondisi burungnya. Sejarahnya juga. Ya mereka cuma taunya oh burung itu nampil. Nah, padahal di tempat saya juga ada nampilnya, kadang memang ada errornya memang karena waktu bulu. Kemudian sekarang mabungnya 100% total, mudah-mudahan dia pulih. Ada tip-tip khusus nggak nih mas supaya dia bisa total mabungnya? Sebenarnya kalau tip mungkin hampir sama ya sama yang lain, cuma memang kalau saya begitu memang sudah mulai jatuh, saya istirahat total pak, posisi sendiri nggak ada burung apa-apa sama sekali, benar-benar total istirahat. Untuk makan juga nggak ada dikurang-kurangi, malah justru kadang saya tak tambahin. Cuma itu aja, memang nggak mandi sama sekali, benar-benar nggak mandi. Ya, cuma itu aja. Oke, Mas Haji. Kalau selamat harian cuma jangkrik 3-3, pagi 3 sore 3. Nah, ya. Pas mabung jadi berapa itu, Mas? Kalau mabung saya kasih 10 kemarin, Pak. 10. Iya. Bisa 3 kali lipat. Iya. Itu masih ada penambahan kroto lagi gitu enggak? Kroto 1 minggu sekali. Minggu sekali. Jadi jangkrik pagi 10, sore 10, mandinya enggak sama sekali. Enggak sama sekali selama enggak. Mabung. Selama mabung. Setelah dia mulai dorong baru mulai mandi. Oke, nah mas dalam kondisi mabung ini kan otomatis kandang juga kotor ya banyak. Ya. Itu dibersihkan tiap hari atau bagaimana mas? Kalau saya enggak pak ya, cuma kebanyakan teman-teman kan takut lah nanti burung sakit. Kan logikanya gini, kita kan ngasih makan tiap hari. Kalau tiap hari pasti kena udara kan pak.
Nah, kita juga harus ngecek memang di bawah itu kotoran basah atau kering. Kalau kotoran kering, selama kering menurut saya enggak masalah. Saya udah ngalami beberapa juga enggak ada masalah, cuma kan banyakan kasus itu kan pas posisi mabung tahu-tahu tahu-tahu mati karena kotoran. Nah, berarti itu kan ada faktor X gitu pasti. Waktu jatuh saya sama sekali enggak, Pak. Mulai proses awal enggak. Karena menurut saya justru kotoran itu kan amonia, gas amonia, Pak. Gas amonia di dalam kerodong menguap yang bikin panas sehingga bisa ambrol total menurut saya, mempercepat ya. Asal pakannya tetap pakan tetap terjaga, air minum harus tiap ganti, tiap hari. Kotoran dikontrol lah, Pak. Kadang kotoran keluar jamur kan. Nah, jangan sampai ada jamurnya, Pak. Berarti lembab kalau ada jamurnya. Oke. Berarti selama proses mabung asal kotorannya bagus dibiarkan saja. Iya, aman. Kemudian baru membersihkannya ketika selesai mabung. Ketika selesai kalau saya, Pak. Ketika benar-benar selesai. Iya. Benar-benar baru turun baru saya bersihkan. Tapi kita juga kondisional, Pak. Lihat kotorannya juga ya. Kalau kotoran terlalu banyak juga kita bersihkan, kurangin lah. Oke, tapi baru mulai perawatan yang seperti biasanya ketika sudah selesai mabung ya? Iya, selesai mabung ya. Cuma kan kalau posisi bulu seperti ini kan belum dijemur. Cuma angin-angin lah, mandi angin-angin selesai. Cuma mandinya mulai rutin. Kalau EF mulai kembali ya, Pak, kembali seperti semula dulu karena kita kan belum tahu. Nanti setelah uji coba pertama baru kita tahu harus digimanakan karena menurut saya. Itu pasti berubah ya, Pak? Pasti berubah, biasanya pasti berubah karena faktor cuaca juga beda, faktor tangan juga beda. Nah, yang saya tanggapi mau nanya gini, evaluasi berarti uji coba pertama setelah mabung. Itu analisanya seperti apa sih? Mama ada nampaknya harus dikini. Ya harus. Ya memang kalau pertama itu memang awal itu kan kunci buat kita tahu kira-kira dia masih mau enggak perawatan seperti semula gitu kan. Nanti kalau ada kekurangan-kekurangan itu baru kita koreksi. Baru lebih tambahnya setelah itu ya. Kita balikin dulu. Ya semula kalau saya semula. Lihat kondisi sekarang. Kemungkinan 2 minggu lagi sudah siap. 2 minggu lagi sudah siap. Maksimal 3 minggu lagi sudah siap. Itu pun analisa dari lihat kondisi. Ya, dari kondisi burung kan sudah kelihatan, Pak. Dari kalau saya lihat burung itu kan dari sorot mata juga kelihatan. Sorot mata dia kan sudah bening, tajam, bulat. Kayak burung siap. Mau nerkam gitu, Pak. Mau bertarung ya sudah kelihatan. Terus kotoran juga kelihatan, kotoran kan udah mulai kecil-kecil gitu. Kalau kayak pemain Anes Merahan pasti tahu kotorannya beda. Meskipun ekornya belum maksimal ya? Ya kalau masalah ekor kan kita kan cuma kira-kira ya, Pak, enggak dipegang. Jadi sekiranya segini itu paling kurang dikit ini paling. Tapi enggak beresiko ya misalnya kalau dicoba seperti itu? Kalau menurut saya enggak sih, asal enggak digeber. Kadang kalau digeber parah itu baru. Kalau mau kondisian nanti pasti masuk umbaran, masih masuk umbaran. Kalau saya tetap burung selesai mabung itu kuncinya masuk umbaran dulu. Setelah itu baru rawat kayak biasa. Kalau dia mau nggak mau diumbar ya nggak usah diumbar, nggak dipaksa. Umbar itu gimana sih untuk bentuk fisik apa lebih ke relaksasi burung atau gimana, Nak? Mas Tegi? Iya, kalau menurut saya pribadi kan beda-beda ya. Kalau saya itu ngatur stabilnya birahi kalau menurut saya ya. Karena burung kadang diumbar itu birahinya enggak langsung naik. Enak lah dia burungnya, juga memang pergangan otot juga kan. Nah kalau pulang umbarnya gimana? Di fisik suruh dipaksa terbang? Enggak. Terbang sendiri. Biar terbang sendiri. Pokoknya relaksasi lah. Iya. Yang pagi sampai siang aja udah cukup. Gitu. Nah, seminggu berapa kali biasanya untuk pengondisian gitu? Paling 3 kali. Tapi saat burung udah mulai on pair, umbaran itu udah enggak? Bagaimana?
Udah enggak saya. Kalau saya udah enggak. Cuma kalau teman-teman kan ada yang burung memang main di umbaran, kan beda-beda, enggak bisa disamakan. Nah, umbar dan udah cukup itu dari mana sih, terutama ya burung-burung yang dipegang Mas Kevi lah. Kalau saya lihat dari tenaganya ya, kalau tenaganya dirasa udah cukup ya, enggak perlu. Karena menurut saya kalau di burung main terus, misalkan burung ini kan kadang tiap minggu kuat, terus kemudian di umbar kan malah gembos menurut saya. Menurut saya gembos. Oh, ada pengaruh ya? Iya, karena kan ibarat manusia mau bertanding suruh lari-lari dulu kan capek. Kan harus istirahat. Jadi intinya burung itu setelah digara pun jangan hanya ngolah fisik, tau, istirahat pun harus cukup. Iya, hari istirahat harus cukup. Kalau saya istirahat harus cukup. Nah, kalau persiapan untuk lomba istirahatnya kira-kira berapa hari sebelumnya? Hamil berapa lama? Atau enggak kita ke Selamat lah, persiapan lomba itu seperti apa sih ya? Udah enggak diumbar, udah enggak jemur? Satu minggu. Satu minggu? Satu minggu udah enggak umbar. Nah. Ya, kalau istirahat total satu hari lah cukup. Oh, cukup ya? Ya, min satu. Nah, kalau untuk EF-nya sendiri mas, nganunya Selamat itu seperti apa sih? Kalau EF-nya Selamat, enggak ada perubahan. Mau main pun enggak ada perubahan. Itu gimana tadi? Ya kita memang main feeling ya, main feeling di cara dia bikin emosinya gimana di lapangan itu harus bisa. Tambahan apa? Enggak sama sekali. Itu enggak. Cuma tiga. Tiga. Ya itu pun jangkrik biasa, jangkrik kalung. Jangkrik biasa. Mm-hmm. Nah, kalau berarti pengondisian di lapangan itu seperti apa Selamat? Berarti pengaruh kalau Selamat itu selama di saya di dalam mobil, jadi nggak keluar sama sekali. Oh gitu. Ya kalau saya AC. Ya tak AC, musik gitu. Tenang dia kalau dalam. Dia keluar langsung. Gak. Langsung oke. Okay. Nah ritme dia bikin keluar sebelum main itu harus pas. Jadi kuncinya di situ. Oh, iya. Kuncinya dia bikin emosi sebelum main itu kuncinya di situ. Nah kalau kan itu bersesi-sesi juga bisa Selamat berarti. Iya. Itu lah umbaran pun hanya setelah mabuk atau itu seperti apa sih dia mainnya tenaganya? Ya itu ya burung ini memang punya kelebihannya itu ya. Kalau dulu pun zaman saya Sarno Matahari itu kan juga bersesi-sesi, nggak ada burung yang saya umbar itu. Matahari. Terutama Matahari malah Matahari itu nggak di ya nggak main umbaran karena dia mandinya juga cepuk, jadi susah. Ya sebenarnya gimana ya? Dari pemilihan. Iya pakannya itu pengaruh, terus hariannya pengaruh. Kalau saya harian. Memang burung memang kondisi awalnya yang perlu umbaran itu pas kondisi awal saja ya maksudnya. Ya kalau menurut saya iya. Sama kalau memang burung itu terlalu over birahi memang saya taruh umbaran. Rata-rata sih sembuh. Karena untuk yang treatment yang lain umbaran saya belum memahami ya. Mungkin senior lebih tahu banyak yang lain.